Hai, assalamualaikum. Bersama saya AG pastinya dalam rancangan Jom Ronda. Bersama Proton untuk musim yang kedua ini, saya akan menemani anda setiap hari Ahad 7:30 malam dan yang pasti dari minggu ini sehinggalah 13 minggu yang akan datang. Dan yang pasti ada banyak lagi tips yang akan kami kongsi bersama dengan anda, cara-cara pemanduan yang berhemah. Mungkin dengan cara pemanduan itu sedikit sebanyak dapat membantu anda mengurangkan kos penggunaan minyak. Dan semestinya untuk minggu ini saya tidak keseorangan, jangan bimbang. Ada selebriti yang akan menemani saya. Yang pas bang. Oh bang, cik apa? Sorry. Cik apa? Ada nampak motor sikal saya tak? Cik dia motor besar. Motor besar. Motor besar? Apa cik bawa kereta? Yalah, kok mana tahu untuk bawa kereta ke apa. Ilahilallah. Tak, saya pasal saya nak pergi dah lambat ni. Gimana? Saya nak pergi KLIA. KLIA, okeylah. Memandangkan motor abang ni dah tak ada. Tapi abang ni siapa? Nama siapa? Muda ni nampak. Apa? Dem Ramboy rupanya. La ilaha illallah. Nak pergi mana tadi KLIA? Kebetulan. Ini rancangan apa? Ini Jom Ronda bersama Proton. Cantik lah tu. Dah. Bawa. Okay. Cari lagi. Nanti kita carilah bang. Bawa. Cik, tolong saya cari. Jom kita ronda bersama Proton. Wajah CPS. Masuk bang, masuk. Okay. Nanti kita cari. Okey. Helmet dalam. Tak ada. Bagaikan roda takkan berhenti hidup ini. Bagaikan roda. Bagaikan roda. Sekejap di atas, sekejap di bawah. Semula. Baiklah, AG kini bersama dengan Abang Dem Rambo yang sedang memandu Proton Wajah CPS. Dan semestinya dalam Jom Ronda bersama Proton musim kedua ini, banyak sangat tips yang akan kami kongsi bersama dengan anda. Juga sedikit sebanyak kita akan mengetahui perkembangan terkini daripada Dem Rambo, betul eh? Oh, iya ke? Ya, betul. Dan semestinya bang, untuk musim yang kedua ini ada sesuatu yang berbeza yang akan kami berikan kepada anda, penonton-penonton Jom Ronda bersama Proton. Dan yang pasti musim yang kedua ini ada perbezaan dengan musim yang pertama. Kerana musim yang pertama kita berikan kepada anda antara tips penjimatan minyak. Tapi kali ini ada cabaran bang. Squad Jom Ronda bersama Proton telah pun memandu kenderaan mereka. Dan kali ini nak membuktikan sama ada cabaran itu berjaya menjimatkan minyak ataupun tidak. Kita bersama dengan Dem Rambo sendiri yang akan melakukan cabaran yang akan kami lakukan sebentar saja lagi. Dan kalau anda nak tahu apakah cabaran yang akan kami berikan kepada Dem Rambo, kita isi minyak dulu. Okey, saya bayar. Ayolah, macam biasalah. Otai tu. Harilah bajet gua. Apalah, tak apalah. Kotornya pasal. Sekali, bro. Sebelum ini, skuad Jom Ronda telah mengambil cabaran Jom Ronda dengan memandu Proton Wajah CPS manual dengan tidak beretika menuju ke KLIA dan kembali ke stesen minyak di Damansara. Skuad Jom Ronda memandu secara tidak beretika dan menukar gear sebanyak 41 kali. Bagaikan koda. Okey, cabaran yang perlu dilakukan oleh Abang Dem Rambo, dia ada 5 step sebenarnya. Step yang pertama ataupun langkah pertama, Abang Dem Rambo, mana pergi Abang Dem Rambo ni? Lah, belakang. Okey, ya. Okey. Cabaran yang pertama, langkah pertama, abang kena isi minyak sampai penuh. Okey. Isi minyak sampai penuh. Aku kemudian, isi, aku bayar. Tak apalah bang, sekali. Cabaran yang kedua, daripada pam minyak di Kayu Ara ini, kita akan terus menuju ke KLIA dan kembali semula ke pam minyak Kayu Ara. Kemudian, kita akan kembali mengisi minyak secara penuh. Mana dia berapa ini? Atlet. Oh, atlet. Okey, kita akan kembali mengisi minyak secara penuh. Dan kita akan membezakan cara pemanduan Abang Dem Rambo dan juga cara pemanduan skuad Jom Ronda bersama Proton. Kita akan lihat berapa banyakkah minyak yang akan digunakan. Okey, dah penuh eh? Confirm? Lagi satu. Alright. Okey, minyak dah penuh. Tengok Abang Dem macam biasa je isi minyak biru merah ni. Yeah. Alright. Tutup penuh ni. Okay, tutup. Minyak pun dah murah. Kita akan memulakan cabaran Jom Ronda bersama Proton. Sekali lagi, Abang Dem Rambo kena bawa lagi. Salah pintulah. Depan. KLIA, here we come. On the one, on the two, on the three. Oh yeah. Bismillah. Yeah.
rabbana allazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin. Amin. Tering. Ni Haji. Ya. Kita ni memandu. Yalah, gila-gila jangan pun. Tapi kita kena ni lah. Berhemah kan? Berhemah lah. Ikut law lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jangan lupa memandu dengan berhemah. Okey, cabaran kita sudah pun bermula. Kami baru saja mengisi minyak di Kayu Ara tadi dan kini terus menuju ke KLIA. Dan sementara dalam perjalanan kita yang agak jauh juga abang ni, eh. 57 km lebih kurang. Kenapa tak kita naik kereta bang senang? InsyaAllah lah, depan je lah. Oh, okay. Dengan kita kereta tadi, kita proton ni kita bawa kan. Terbang kargo. Okey, okay. Yang pasti kita nak tanya Abang Dave Ramboy lah. Tadi dah cerita pasal kereta apa semua. Nak tanya Abang Dave Ramboy dah terlibat dalam industri industri apa hiburan negara kita ni dah berapa tahun? Berapa tahun lah. Okey, saya dah terlibat dalam industri ni hiburan. Macam-macam lah. Saya di penyiaran DJ radio, penerbitan, segala-gala lah. Yang berkaitan dengan event saja, dengan entertainment dan sebagainya hampir lebih 20 tahun. Wow. Tapi saya rasa masih baru lah dan banyak benda belajar lagi lah. Oh. Mana datang nama Din Ramui tu? Unik tu. Din tu biasalah nama orang. Din, Rosdin, Samsudin, Alidin semua kan? Ya. Tapi Beramboi tu? Oh, panjanglah kisah dia, Ji. Pendek kan? Kalau saya pendekkan, dia sebenarnya Din Rambo. Din Rambo? Rambo lah. Mula-mulanya Rambo. Dulu kan top. Kan? Saya ni buas. Okay. Badan macam... badan keping kan? Kan? Jadi lama-lama panggil-panggil-panggil sampai dari mulut ke mulut ke mulut. Yang kawan-kawan yang tak rapat pun lama-lama dia bertukar. Jadi last kali daripada Ramboi. Lepas tu tambah lagi Beramboi. Langsung dah tak ada makna dah. Ini kawan memang nama panggilan daripada kecil-kecil dulu lah? Kawan-kawan masa... Taklah kecil, masa zaman-zaman bujang lah. Biasanya kalau nama ni memang memainkan peranan dalam tuah seseorang kan. Abang rasa memang serasi lah dengan nama Beramboi lah. Tak tahulah, tapi saya rasa dah orang panggil macam tu. Kadang-kadang orang panggil Din je. Kadang-kadang orang panggil Aziz pun saya jawab juga. Nama abang tu siapa? Macam-macam, Mokhtar, Rahman, Johar. Dalam IC lah. Pernah orang panggil saya Roshamno, saya mengaku juga. Kita mesti memandu dengan berhemah. Okey, memandu dengan berhemah. Betul. Okey, kita akan memandu secara berhemah yang akan dipandu sendiri oleh Din Ramboi menggunakan Proton Wajah CPS ni. Tapi sebenarnya nak tanya lagi mengenai Din Ramboi setelah 20 tahun dalam industri hiburan ni. Pernah satu ketika nama Din Ramboi meletup-letup ke depan gedebung? Tak adalah. Iya, betul. Dekat sana Din Ramboi, kat sini Din Ramboi. Ada kena-mengena dengan komik ke yang cukup popular satu ketika dulu? Sebenarnya nama itu memanglah ada kena-mengena juga dengan... dengan peminat. I love you. Memang. Memang ada kena-mengena lah. Sikit dengan penerbitan majalah yang lepas-lepas kan. Tapi saya tak nak katalah betul. Saya lebih banyak perlu profil ketika tu sehingga orang tak tahu siapa pun Din Ramboi tu. Betul. Saya setuju. Mereka kenal nama Din Ramboi tapi mereka tak pernah tatap wajah Din Ramboi. Iya. Kan? Kenapa masa tu nak berada di belakang tabir? Pasal saya memang bermula dari daripada kerja-kerja belakang tabir. Dan saya dah biasa menyorok. Saya jarang nak menonjol kan. Pada saya menonjol tu perlu jika berkaitan. Pada ketika tu saya tidak berkaitan dengan sesuatu yang sesuai untuk menonjol. Jadi orang kata jangan buat sibuk lah. Saya suka macam tu. Tak suka menyibuk jika tidak ada berkaitan dalam urusan itu kan. Tapi bila dah tak jalan langsung dah berkaitan dan perlu, baru saya menonjol lah. Menonjol pun bukan untuk mencari populariti. Yeah. Tapi sekadar orang kata perlu menonjol lah. Itu saja. Okey, kami masih lagi menuju ke terminal berlepas di KLIA dan Abang Din Ramboi sedang menjalani cabaran kita dengan memandu wajah CPS dengan kelajuan 90 km sejam di Lebuh Raya menuju ke KLIA. Dan sampainya kita ke Kayu Ara nanti, saya akan memberitahu apakah keputusan cabarannya yang telah dilakukan oleh skuad Jom Ronda bersama Proton. Jangan ke mana-mana, Jom Ronda bersama Proton menemui anda sebentar lagi. Sila bang. Ekon bang, ekon. Apa ni? Masuk kunci tak boleh? Itu kunci motor. Kunci motor? Lah, cakap lah. Kita jalan sekarang, ha? KLIA, bang, eh? Hei! Engkau ingat aku apa? Engkau punya supir ke, driver? Duduk depan. Abang bawa lah. Sama-sama duduk depan, duduk dekat sini. Sebelah depan sama dengan aku. Tak nak aku. Sini. Tak, abang bawa. Ha? Tak. Aku bawa. Saya duduk sana. Aku biasa bawa kereta orang duduk depan sekali dengan aku. Cepat. Okey. Teringang.
Maksudnya pastikan setiap RM5,000 kita servis, tukar minyak hitam, tukar spark plug dan mengikut yang ditetapkan oleh Proton lah. Dalam rancangan Jom Ronda ni banyak sangat tips dan juga panduan yang akan kami berikan kepada anda. Kalau anda nak tahu apakah panduan-panduan itu, kenalah bersama kami yang pasti setiap hari Ahad 7.30 malam. Dan untuk minggu ini, nak tanya Abang Din, suka ubah suai kenderaan tak? Okey, saya tak galakkan untuk ubah suai kenderaan dan saya rasa anda juga tidak perlu kerana kenderaan yang ada cipta tu telah pun sesuai difikirkan untuk pengguna. Ya. Jadi kalau nak tambah aksesori sikit tu boleh. Tapi jangan sampai melanggar piawaian kenderaan itu sendiri. No good lah. Okey, sebut no pasal pengubah suaian ni kepada mereka yang mempunyai kereta-kereta yang handsome ataupun cantik lah kan? Yeah. Yang telah diubah suai dalam dan juga luar sahaja. Enjin jangan ubah suai. Anda boleh hantarkan gambar-gambar anda. Akan kami paparkan di dalam segmen keretaku. Dan yang pasti, skuad Jom Ronda telah pun mencari meredah kereta-kereta yang mantap, handsome dan juga cantik. Power. Semuanya kereta Proton pengubah suaian dalam dan luar kenderaan mereka. Kalau nak tahu apakah itu segmen keretaku, kita saksikan sekarang. Di bawah semula, jalani saja, takkan berhenti. Hidup ini, hidup ini bagaikan koda. Bagi saya, tak ada bezanya. Sama je dengan lelaki. Cuma kita boleh tambah pengetahuan tentang kereta dan yalah, untuk tambah kawan lagi lah. Okey, bagi saya tak perlu takut, tak perlu nak risau apa. Kita berkawan, kita tambah kawan, kita tambah kenalan dan maka dengan itu kita akan tambah ilmu tentang kereta. Macam mana nak make up kereta? Macam mana nak jaga kereta? Macam mana nak tahu harta kita macam mana? Antara tip yang saya belajar, satu, kena jaga servis. Dua, cara pemanduan, janganlah terlalu lasak sangat, janganlah terlalu apa orang kata merempit. Kalau modified tu mungkinlah tambah minyak sikitlah. Tapi biar modified tu ikut spek yang dibenarkan. So macam kereta saya sendirilah. Saya tukar kepada body kit R3 yang dikeluarkan oleh pihak Proton lah. Tapi kita modified dengan kebenaran lah, dengan kebenaran pihak-pihak yang berkuasa dan tidak melebihi daripada apa yang dibenarkan lah. Bagi pendapat saya lah, kurangkan sifat ego. Kurangkan sifat ego dan rendahkan diri dan jangan mudah cepat terasa nak marah di atas jalan raya. Jom Ronda bersama Proton musim kedua. Masih lagi bersama AG dan juga Din Beramboy. Nak tanya abang, abang minat lagu apa? Saya suka lagu-lagu awal 70-an tapi saya tak memilih lah. Apa saja lagu saya boleh dengar. Nyanyi sikit satu lagu. Din Beramboy. Nak nyanyi eh? Sikitlah boleh, sikit. Boleh. Sejak kita berpisah jauh dari mata, hatiku selalu gelisah. Dah tu. Okay. Allah, siap pula. Okey, sebenarnya ada lagu pilihan Jom Ronda bersama Proton. Kita akan saksikan gelagat mereka mendengarkan lagu, menyanyikan di dalam kenderaan. Saksikan. Terasa lagu ni. Itulah. Itu merupakan lagu pilihan Jom Ronda bersama Proton minggu ini. Dan kepada anda, kalau nak dengar lagi lagu-lagu tersebut, jangan lupa untuk beli yang original untuk membantu rakan-rakan artis kita dalam industri muzik tempatan ini. Betul. Alhamdulillah, dengan cara pemanduan yang berhemah oleh Din Beramboy, kami sudah pun berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan kami akan kembali menuju ke pam minyak yang kami isi minyak secara penuh tadi dan keputusannya akan kami bagi tahu sebentar lagi. Bang! Hei! Sebelum ini, skuad Jom Ronda telah mengambil cabaran Jom Ronda dengan memandu Proton wajah CPS manual dengan tidak beretika menuju ke KLIA dan kembali ke stesen minyak di Damansara. Skuad Jom Ronda memandu secara tidak beretika dan menukar gear sebanyak 41 kali. Bagaikan koda. Bila bercerita mengenai cara pemanduan yang berhemah ni, Abang Din ada tak sebarang pengalaman yang tak dapat dilupakan langsung ketika memandu? Mungkin pernah terjadi sesuatu yang tak diingini ke?
yang biasa. Biasa yang orang kata bukan major accident kan. Cium-cium sikitlah. Ah, sempat keluar turun tengok ada gemek. Itu saja. Itulah je, kita minta kalau boleh janganlah. Itu pasal bila kita mandu mesti ada doa ya. Betul. Ha, seperti doa yang AG bacakan tadi. Yeah. Itu penting. Itu untuk keberkatan dan perlindungan kita ketika memandu, betul abang kan? InsyaAllah Tuhan izinkan. Perkara tu. Alhamdulillah. Dan abang memang jenis memandu laju ke ataupun abang just ikut peraturan? Sebab ada segelintir rakyat Malaysia yang suka sangat memandu laju, memang dah hobi memandangkan. Yalah, kalau kita tengok wajah CPS ni pun sistem gear, clutch dan juga minyak ni memang sedap lembut kan? Yes. Ha, memang orang siap-siap boleh lupa. Sedap benar. Yes. Orang kata tu. Kalau abang ni sendiri macam mana? Okey, pertama sekali terima kasih Proton. Saya enjoy memandu kereta ni. Memang soft, lembut, selesa dan selesa sesuai untuk town use dengan outstation pun boleh. Betul. Dan kalau ikut dari segi cara memandu, saya sebenarnya ketika usia masa tengah muda-muda sikit tu. Sekarang pun muda. Hai, 27 kan? 27, sebaya. Memang saya gemar juga memandu laju. Tetapi masa itu mungkin kita belum matang betul. Jadi kita tak nampak lagi road safety apa semua ni kan. Tak ikut hati. Tapi sekarang saya lebih bawa dalam keadaan yang tenang sajalah. Abang rasa lah, kenapa, apa yang mendorong pemandu-pemandu yang suka memandu laju? Okey, orang yang memandu laju ni ada satu perkara yang saya nak bagi tahu. Kalau ikut pengetahuan saya, apabila kita memandu laju, sama ada apa-apa kenderaan, termasuk kapal terbang sekalipun, kita akan menghadapi tekanan G. Tekanan G ni maknanya momentum kita menghala ke depan tu. Jadi bila kita sering membawa laju dan tiba-tiba orang lupa laju ni, dia mudah terkejut. Bila ada sikit pump dia break tu kan. Jadi dia akan, ini tekanan lah. Dan stres, dia akan jadi stres dan lama-lama boleh bawa penyakit jantung dan macam-macam penyakit. Bahaya, jadi sangat bahaya. Saya ni doktor nanya. Antara kesan yang mereka tak tahu lah. Dia orang tak tahu. Banyak orang heran, takut makan, takut minum, sakit darah tinggi, laju jantung. Sama. Ya, kerana ada tekanan. Dan sekarang kami akan mengisi minyak setelah berjalan sejauh 113.2 km daripada Damansara ke KLIA kembali ke Damansara. Silakan Abang Din, berapa agaknya penggunaan minyak yang telah Abang Din gunakan? Kita buktikan. Macam memasak pula. Kita buktikan. Okey. Dah naik belum minyak ni? Sebentar lagi akan saya beritahu keputusan dalam cabaran Jom Ronda bersama Proton. Okey. Dah. Okey. Berapa ringgit semuanya? RM17.16. Nak tahu keputusan sekarang ke? Tak tahu dah. Nak tahu ke? Abang ni nak tahu sekarang ke? Saya rasa saya tak tahu. Okey. Semalam, skuad Jom Ronda bersama Proton telah pun membawa kenderaan yang sama, jarak perjalanan yang sama daripada Damansara sehinggalah KLIA kembali ke Damansara dan penggunaan minyak yang digunakan sebanyak RM21.01. Dan ini menunjukkan yang kita telah pun berjaya menjimatkan sebanyak lebih kurang RM3 penggunaan minyak jika anda memandu kenderaan itu secara etika dan juga secara orang kata tu berhemah lah. Kita dah dapat membezakan iaitu sebanyak RM3.59 ataupun senang cerita tinggi 60 sen abang kan. Memang jimat sangat lah. Memang jimat sangat. Itu baru satu trip. Bayangkan kalau 10 trip. Boleh saya pergi sekarang nak beli kereta ni? Boleh. Tapi nunggulah. Kita nak beritahu orang secara kesimpulannya yang anda telah pun menjimatkan RM3.60 untuk satu trip. Kalau 10 trip dah RM36. Jadi secara moral of the story kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, pandulah secara berhemah, jangan terburu-buru, jangan ikutkan nafsu. Kerana dengan pemandu yang berhemah, bukan saja menyelamatkan minyak, malah menyelamatkan anda ketika memandu. Bukan anda seorang, ramai yang sedang memandu pun terselamat juga. Ingat, itu tips kita dalam Jom Ronda bersama Proton minggu ini. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dan Bramboy. Terima kasih AG Proton. Dengan cabaran Jom Ronda bersama Proton itu tadi membuktikan dengan cara pemanduan yang berhemah mampu menjimatkan kos penggunaan minyak. So. Terima kasih juga kepada anda yang terus menonton kami. Jangan lupa kepada mereka yang mempunyai sebarang kereta Proton yang telah pun diubah suai di luar maupun di dalam, hantarkan gambar kereta anda. Kami akan paparkan di dalam segmen keretaku. Sekali lagi nak tanya Abang Dan, telah memandu wajah CPS ni. Apa perasaan Abang Dan? Saya galakkan kalau anda berkemampuan dapatkan kenderaan ini yang terbaik di jalan raya untuk musim kenderaan masa kini. Ya, terima kasih sekali lagi. Proton.
itu antara kata-kata daripada Dean Rambo yang memandu kereta ini sendiri. Jumpa lagi minggu harapan pada hari Ahad 7:30 malam di TV3. Jom ronda bersama Proton. Bye-bye. Jom ronda bersama Proton. Dah bawa balik? Saya balik. Bawa saya balik, bukan bawa kereta ini balik. Ya. Aku rasa lesu, bukan hariku. Naik katilku, tutup lampu. Istriku tiba-tiba berbisik manja. Abang kan menjadi papa. Bagaikan roda. Macam itik pulang petang, dia jalan berlenggang. Bibirnya merah, kelima mereka. Kain tinggi sebelah, betisnya membayang. Itu dia, Nyonya Singapura. Ini bukan Nyonya ni, apek. Dan yang pasti, walaupun abu itu sekelumit, sebenarnya memberatkan kenderaan kita. Dan kalau boleh, bukan saja lap cermin, pergilah car wash.